Jadi ya. Kalau mana? Iya. Piu ya. Pak kita ambil. Janjian ya. Piu. Jagur. Jagai mantuk ya. Iya. Iya. Salam. Salam. Sedikit ngomonginnya sama sama. Ya kamu dulu. Dah. Si Garajana datang ke ikan di sore ya. Jadi seperti apa sih? Suasana di dalam. Suasana di dalam seperti apa? Pernikahannya intim banget ya. Jadi orang-orang terdekat, keluarga-keluarga aja. Karena Makas bilang katanya dia enggak mau gede-gedean. Jadi yang dia mau itu teman-teman dekat dan keluarga yang datang. Tapi dan seru ya, dan intimate gitu terus ya, seru banget acaranya. Tapi melihat hubungan mereka nih, kalian tahu gak sih padahal mereka seperti apa? Enggak. Kita gak tahu, cuma baru tahu tadi. Baru tahu tadi ternyata itu mereka cinta monyet dulu. Cinta monyet dulu. Jadi sempat pacaran. Ya, belasan tahun lalu ya. Sempat putus dan akhirnya memang berjodoh jadi nikah. Seru sih. Tadi melihat penampilan dari kedua mempelai gimana? Lucu banget, gemes, cantik, ganteng. Perfect lah. Perfect couple banget. Konsepnya gimana sih dia? Tadi pernikahannya tadi lebih kayak glamour elegan black and white. Pengantinnya sih pengantinnya serba black and white, tapi tamunya all black. Jadi keren aja. Oh, memang dikonsepin dress code gitu. Dress code-nya all black. Nah, melihat pasangan ini kalian melihat seperti cocoknya seperti apa dari secara fisik aja tuh mereka kayak jodoh. Jodoh agak-agak mirip ya. Mukanya enak dilihat, istrinya cantik banget. Tadi kita kayak cantik-cantik, istrinya cantik, pinter please milihnya ya. Tadi kita ngomongin pinter please milihnya. Mungkin terakhir doanya dari Chris sama Sana untuk Chris dan istri, langgung terus, fasilitas momongan, pokoknya sehat, bahagia selalu, banyak rezeki ya. Pernikahannya di dekat. Amin. Doa yang terbaik untuk mereka berdua. Tapi Chris sempat ini nggak sih tanya apa cerita-cerita pas mau menikah sama ini ya. Dadakan, ini dadakan. Tapi ngomong mau nikah, ngomong iya, gue mau nikah. Iya, gitu. Semalam dia tuh ngomong gue nikah ya. Nikah kaget juga tuh. Itu dadakan. Apa? Karena Chris itu orangnya tuh bilang hilang. Iya, dia gitu orangnya. Hilang. Dia musiman ya. Iya, dia tuh musiman ya gua. Heeh, entar hilang, entar nongol tiba-tiba benar-benar. Terus kalian sering nongkrong sama Chris? Aku tuh sering banget sering main, dia. Sering main bola bareng. Nah, dia tuh kalau misalnya ngilang lama, sampai aku chat gak dibalas. Pernah sebelum nongol nih, gue mau nikah ya, gue undang ya, datang ya. Oh, kok nikah lu? Ngagetin banget sama siapa? Ntar aja udah lihat gitu, kamu juga. Ntar aja lihat udah. Oh, berarti belum pernah diajak? Belum pernah. Ini setelah dia menghilang lama, kita diundang datang. Iya, tiba-tiba nikah, makanya mungkin apalagi, menghilang itu untuk prepare juga kali ya. Dan apalagi aku udah married, kan udah jarang main kan. Yeah. Jalan nongkrong. Dia ngechat. Bisa tanggal datang tanggal segini ya? Bisa. Emang ada apa nikah? Mana ceweknya mana? Baru di spell tadi. Oh, ini ceweknya. Yeah. Berarti cukup mengejutkan juga ya. Kirain anak-anak lagi nih pacarin. Oke. Okay. Tapi udah lah ini endingnya ya. Mantap. Akhirnya ya, mantap. Langgeng-langgeng kalian dunia akhirat. Bahagia selalu. Amin. Siapa namanya? Kita kalian update-nya seperti apa sih dengan anak? Kemarin juga sempat jalan-jalan liburan ke Bali ya. Oh, iya, seperti apa keseruannya sekarang sih? Sekarang semenjak punya anak dua, oh, rame ya. Seru banget hidup di rame warna. Aja kayak punya tim karena mereka juga heboh kan. Ya. Jadi kita ke bawah. Wah, gitu heboh juga. Dan kalau kayak ngajak mereka gini sepi, kangen gitu loh. Kalau ngajak mereka rame, ngajak mereka sepi. Kewalahan enggak sih Kak, anak dua jaraknya juga enggak terlalu jauh. Kewalahan sih ya pasti. Pasti. Makanya ada yang ngebantu juga di rumah. Iya, dan ya namanya ke anak ya sayang, jadi kayak ya capeknya ya gitu-gitu aja sih. Capeknya lebih banyak senangnya, lebih banyak happy-nya, lebih banyak sayangnya. Yes. Tapi kalau liburan gitu memang agenda rutin atau gimana, Kak? Kita tuh dadakan ya? Iya, gini, kita tuh liburan memang harus, tapi tidak harus kapan gitu loh, kayak dadakan aja gitu. Kemarin tuh dadakan banget sih, yes. Jadi kayak tanggal 25 tiba-tiba langsung pesan segala macam. Aku bilang, liburan ya kita ke Bali gitu. Ya, cepat langsung satu-satu. Terus dia minta pakai mobil, maunya nggak pakai pesawat. Bosan bawa anak ya. Kan, tantangan banget. Nah, itu seru ternyata. Bawa anak dua kendalanya apa sih Kak kalau di perjalanan jauh gitu? Dikirain kendalanya rusuh, tapi ternyata anak-anak itu tidur terus di jalan. Mereka tidur makan, terus, tidur, nyusu, makan, tidur. Ngemil, lebih ke yang anteng gitu malah sih. Malah ternyata anteng, seru. Paling minta berebut di pangku aja sih di depan, dan akhirnya di pangku dua-duanya di depan, kiri kanan. Ini anak sudah mulai besar, sudah mulai agak kritis nggak sih dengan kalian menanya-nanya kan apa? Banyak. Gitu? Yang pertama tuh nanya-nanya. Yang pertama tuh udah pertanyaannya ya kadang suka aneh-aneh lah. Tiba-tiba nanya-nanya radiasi. Tiba-tiba gini, mah radiasi apa? Radiasi apa ya?
apa, ini tuh apa ya, apa ya. Kita kadang kalau dia nyanyi, kita ketawa dulu ya, kita ketawa dulu baru deh, kamu tahu dari mana gitu. Baru kita jawab. Nah, dia tuh adiknya gitu, paling yang posesif. Mama enggak boleh kerja, papa enggak boleh kerja, di rumah aja. Iya, papa aja yang kerja ya, mama di rumah aja kayak gitu. Padahal kita cuma kayak pergi sebentar tapi udah dibawelin gitu. Tapi bakat-bakat anak kalian kan dari dunia seni artis. Ada yang sudah ada terlihat? Dua-duanya. Dua-duanya demen nyanyi. Suaranya enggak fals, terus demen acting, demen nyanyi sih. Suaranya dua-duanya bagus. Bakal dikembangin enggak, Kak? Ya kalau aku sih ikutin anaknya aja, passion anaknya kemana ntar kita support, kita selama itu positif. Udah ada minta les nyanyi atau gimana? Belum sih. Ini untuk persiapan Ramadan juga nih, seperti apa sih menyambut bulan puasa kan? Ada apa momen-momen yang selalu kalian tukun di keluarga? Yang pasti sahur, buka puasa sih. Sahur, terus kita maaf-maafan dulu sebelum sebelum puasa. Sama masakan sih dia nih, biasanya buka puasa. Apa paling rempongannya itu besok buka pakai apa, sahur pakai apa, pokoknya menunya nggak pernah terduga aja. Iya. Apa masakannya Kak Azana yang Bang Rizky? Apa ya, banyak banget sih dia masaknya, aneh-aneh agak kayak tiba-tiba random nih masaknya ini. Aku juga nggak tahu namanya apa, udah makan aja gitu. Pokoknya selamanya enak nih. Iya, paling dia cuma request yang kayak yang itu tuh yang ayam diituin kemarin. Oh, oke. Tapi ada ini nggak sih menu khusus yang harus banget ada? Dia tuh pokoknya aku tuh kayak kolak-kolak itu malah suka. Dia suka. Tapi kalau kayak takjil itu kolak-kolak itu aku nggak suka. Dia fresh benar. Juice. Aku lebih kayak jemennya jus. Palingan ada Cina aku minta. Cina ya. Dong. Dia lebih kayak jus-jus yang. Cuma itu belum pernah buat sendiri ya. Tapi tolong buat sendiri ya. Bulan ini. Tahun ini buat. Tahun ini bikin sendiri. Tapi sih kalau berburu tajil berdua juga nggak siapa ajak anak-anak. Iya dong. Pernah ya waktu lebaran saya bulan puasa tahun lalu pernah berapa kali? Ya, cuma sekali dua kali lah ya sama anak-anak. Yang memaknai bulan Ramadan di tahun ini dari kalian seperti apa sih? Maknainya pasti kita nggak sabar sih buat nunggu bulan Ramadan nanti di puasa. Nikmati ya bulan puasa sama keluarga sama anak-anak. Apalagi udah makan gede. Iya. Dan vibesnya tuh emang setiap tahunnya beda kan? Ya punya memorinya sendiri. Udah mulai dilatih puasa anak-anak? Belum sih. Aku sih nggak mau memaksakan dulu sih karena mereka masih terlalu kecil. Nanti mungkin sekitar umur 6 tahun, 5 tahun aku udah mulai ajar. Tapi ya, diperkenalkan aja dulu deh. Diperkenalkan aja ya. Diperkenalkan ya, ini puasa ini. Puasa tuh enggak boleh makan, enggak boleh minum. Tapi akan pasti reward gitu basic kalau kamu bisa full nanti. Enggak usah dia apa sih. Pasti kita iming-imingi supaya dia semangat gitu. Kita adinya yang aman. Kita naik dulu. Oke, terima kasih. Sama aja boleh. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu gak ketinggalan video terbaru dari Grit.